Indonesia ingin menyampaikan satu pesan untuk rekan-rekan di Bareskrim Polri terkait kasus yang dialami oleh Ibu Surati dan teman-temannya. Kasusnya sudah berjalan 3 tahun, ya, hingga hari ini belum ada kejelasan. Tapi setelah saya pelajari, ketidakjelasan itu bukan karena kesalahan institusi Polri, ternyata dikarenakan ada salah satu surat yang dikeluarkan oleh BP2MI yang saya sudah pelajari, baca secara seksama, dan saya berani menyimpulkan isi surat tersebut sangat-sangat clear memposisikan BP2MI yang menurut saya sekali lagi tidak berpihak kepada PMI tapi justru terkesan berpihak kepada P3MI. Sehingga sebagai kepala BP2MI saya mendorong kembali agar kasus Ibu Surati dan teman-teman tetap berproses sesuai hukum, dan BP2MI ingin memberikan dorongan atas perjuangan yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Surati dan teman-teman. Sejengkal pun tanah Republik ini sebesar-besarnya untuk keadilan bagi rakyatnya, yaitu para pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.